Ganjar Pranowo sepertinya akan bernasib sama dengan Anies Baswedan, ditinggalkan parpol di saat lagi berjuang menggugat hasil Pilpres di MK. Sinyal parpol baru yang akan bergabung bersama Koalisi Indonesia Maju, Prabowo-Gibran, sebelumnya sudah diungkap Gibran Raka Buming Raka. Setelah Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh bertemu dengan Prabowo, giliran parpol pendukung Ganjar, Partai Persatuan Pembangunan, juga dikabarkan akan merapat ke KIM. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Umum Gerindra, Habibur Rahman, dilansir dari tribunnews.com. Habibur Rahman mengaku menerima sinyal kuat Nasdem dan P3 bakal bergabung. Habibur Rahman mengatakan, sinyal Nasdem dan P3 akan bergabung sangat baik, sebab selama ini sama-sama berkoalisi mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sehingga, menurut Habibur Rahman, wajar jika Nasdem dan P3 akan bergabung lantaran Prabowo merupakan penerus Jokowi. Meski demikian, Habibur Rahman belum bisa memastikan dua partai itu akan bergabung atau tidak. Ia mengatakan keputusan resmi bergabung atau tidak adalah kewenangan Nasdem dan P3. Itulah tadi berita hot news kita pada hari ini. Saksikan berita hot news lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.